atas mas, tukang bensin. Oh iya iya. Bang bensin. Sebentar aja ya. Ya, enggak ada uang kecil, Bang. Aduh. Udah bentar ya. Nih, makasih, Bang ya. Iya, sama-sama. Ayo, Mbak. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mas? Kuncinya ketinggalan di dalam, Mbak. Ya udah, ambil aja. Ya, kan nggak bisa, Mbak. Ini ada kuncinya, harus dibuka. Ya elah, terus gimana dong? Bentar ya, Mbak. Halo, coy. Mas John, samperin Bobby dong, Mas John. Kamu di mana? Rawa Bebek 5. Emangnya kamu kenapa? Ceritanya ntar aja, kesini aja dulu. Rawa Bebek 5-nya di mana? Bensinnya ceran. Yaudah, aku kesana. Mau ngabur aja. Bentar ya, Mbak. Apa lu? Minjem uang, Jak. Lu gali lubang tutup lubang, Tis. Abis minjem sama Pur, udah dibalikin, minjemnya sama gua. 5.000 aja, Jak. Bakal apaan sih? Buat beli sop buah. Nih, uang saya kan cuma 5.000 lagi, Jak. Kurang 5.000. Pasti. Buat si Yuli. Eh, kok kamu tahu? Mukanya lu panik. Ya udah, makasih. Gantiin ntar. Hah? Gantiin. Iya, berangkat. Bak mandinya dibersihin secara rutin nggak, Bu? Ya kagak tentu juga. Seminggu dua kali atau satu minggu sekali doang? Ya pokoknya tuh kalau udah kotor banget baru udah saya bersihin. Kenapa, Mbak? Yoi, di dapur bau gosong. Astagfirullahaladzim. Lu sih, nanti kelamaan sih yuk ya. Tuh, gosong. Ya, Beh. Sopnya kering, Beh. Ya. Kamu kenapa, cuy? Ini Mas John, kuncinya ketinggalan di dalam. Kok bisa? Iya, tadi lagi nyari duit recehan buat bayar bensin. Terus nggak nyadar taruh di dalam bagasi, begitu tutup baru ingat. Aduh, kamu punya kunci cadangan nggak? Ada tapi di rumah. Yaudah, ayo aku anterin ke rumah ngambil kunci cadangan. Terus motornya? Tinggal aja. Ah enggak, takut hilang. Nggak bakalan hilang kan kuncinya nggak ada. Paling zaman sekarang pinter-pinter Mas John. Yaudah, tolong setutin aja ya. Yowes, yuk. Maju. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama banget sih. Bapak nungguin ojak dulu atuh. Lah ngapain nungguin Bang Ojak? Minjem uang dulu. Uang Bapak kurang 5.000. Astagfirullahalazim. Kalau kurang 5.000 ngapain sih pakai pinjam ke Bang Ojak segala? Kenapa enggak pulang aja ke sini minta uangnya sama Mbak Lasri?
Ya udah. Gorengan, jauh banget parkir lo motornya. Musuhan motor gua. Bukan masalah musuhan. Motor gue udah dicuci, udah kinclong, udah bersih. Gue gak mau motor gue itu deket sama motor lain, takut ketularan kotor. Belagu. Bang ojek ke rawa bebek 9 ya. Ah, bebek tes lu. Ayo.